Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi bareng gue nih, Bang Jai Stories. Opening dulu lah. Asik. Oke, teman-teman. Apa kabarnya siang hari ini? Wow. Semoga semua baik-baik aja ya. Semoga sehat selalu. Dan selalu sehat. Asik, mantap. Jadi sekarang ini teman-teman, Bang Jai Stories tuh mau ada lubang yang, bukan lubang sih, ada jalan yang wow gitu kan. Jadi kaget lagi pas ngomong. Ya Bang Jai Story itu hari ini, siang ini, kali ini, video ini, mau ke satu tempat penyerahan ya. Bisa dibilang penyerahan gitu dah. Jadi teman-teman Kimot nih, kita motovlog kemarin, alhamdulillah punya rezeki. Kemudian bikin kaos tim gitu ya. Bikin kaos tim loh teman-teman, namanya Kimot, kita motovlog, dan ada lebihnya kita mau berbagi. Bukannya sombong, mohon diterima dengan positive thinking, jangan dikira sombong. Tapi yang namanya motovlog kan perjalanan selalu di vlog gitu kan. Jadi ya mencoba untuk mendokumentasikan gitu loh teman-teman. Tujuannya sih lebih ke situ dan bisa menggugah selera masyarakat YouTube dan beberapa insan-insan di dunia untuk mau berbagi gitu. Yang sudah berbagi akan semakin banyak berbagi, yang belum berbagi akan tergugah hatinya untuk berbagi. Asik, mantap. Ceria banget sih Bang Jai. Ya kurang lebihnya sih seperti itu teman-teman. Karena kan kalau misalkan gak kayak begitu gak kurang gak lebih. Ini lampu merah ini terkenal lama. Gak tahu kenapa dikenal seperti itu. Teman gue tuh di sini bukan ya konternya. Aku lupa, tapi yang jaga bukan dia ya. Bentar lagi ya. Kita cus pelan-pelan. Duh, nggak pakai helm. Kesini aja deh, yang gue tahu jalannya. Takut nyasar soalnya kalau misalkan motong jalan malah, aduh, malah nyasar kan, malah makin lama nyampenya. Jadi biar kata jauh, tapi kalau nyampenya cepet karena kita udah apal jalan ya enak. Tuh. Seperti itulah. Kita susul dulu biar enjoy. Bidu badem. Wonder Woman tuh. Bawa karung gede, pakai motor, hebat sih teteh. Oh, alhamdulillah sudah asar, astagfirullahaladzim. Udah zuhur. Kita agak cepetin deh biar dapat waktu untuk sholat zuhur. Aduh. Ya
Ya pokoknya mah begitulah teman-teman, ikuti terus perjalanan gua hari ini yang akan ke satu tempat. Nanti teman-teman juga akan tahu tempat apakah itu dan apa sih yang dimaksud dengan berbagi itu. Jadi ikuti terus perjalanan gua. Ikuti terus, ikuti terus roda yang berputar. Asik, mantap. Namanya daerah Ciberem teman-teman. Ciberem, berem itu merah, berarti cimerah. Alhamdulillah perjalanan hari ini sudah sampai di sini. Semoga selamat sampai tujuan ya teman-teman. Dan bisa merealisasikan apa yang dituju. Amin. Kaki kemarin bekas crash, masih sakit nih teman-teman kalau ditekuk. Jadi nyelonjor kayak begini, untung pakai metik. Jalannya agak kurang baik ya. Apa itu? Oh, ada yang laksonin doang. Ya pokoknya teman-teman ikuti teruslah perjalanan gua. Alhamdulillah sejauh ini sudah sampai di daerah Ciberem. Semoga sampai selamat sampai tujuan ya. Sampai selamat dan sampai tujuan. Dan teman-teman terus ikuti roda yang berputar. Asik, mantap. Ini sebelah mana ini? Katanya sih 1 menit lagi kata si map. Kita lurus, kita lurus. Katanya dibuka, jadi agak meresek suaranya, nggak apa-apa lah. Yang penting gua ngomong kedengeran ya teman-teman ya. Mana ya? Mana ya tempatnya? Tujuan Anda berada di sebelah kiri. Ini apa ya? Kita telepon dulu lah. Ya, udah dulu ya. Nanti dilanjut lagi, oke?
Alhamdulillah. Assalamualaikum. Alhamdulillah udah nyampe di tempat yang kita maksud tadi, teman-teman. Bang Jay Story itu mau kemana? Nah inilah, udah nyampe di tempat tujuannya, ketemu sama Aherlan. Tujuannya adalah untuk mewakafkan Al-Quran. Tapi yang akan disampaikan sekarang atau yang akan diwakafkan berupa nominal atau angka dan rupiahnya. Jadi nanti akan dibuat oleh tim Aherlan selaku apa ya, penggiat mungkin ya. Penggiat untuk menyampaikan Al-Quran yang diwakafkan kepada Tahfiz Quran. Tujuannya apa? Kenapa nggak ke tempat-tempat yang lain? Saya nggak mau nyebutin, kayak panti lah intinya. Kenapa nggak ke situ? Dikarenakan kalau Al-Quran semakin lama dibaca akan semakin memahami oleh si tahfiz tersebut, dan amalannya akan tersampaikan terus-menerus tanpa henti. Jadi kita minta ridhonya aja gitu. Dan ini dari teman-teman tim Kimot, kita motovlog untuk menyerahkan wakaf Al-Qur'annya berupa nominal yang akan disampaikan. Tersampaikan ya teman-teman, nggak kemana-mana nih duitnya, udah nyampe sama Aherlannya. Alhamdulillah. Saya terima ya titipannya, insya Allah uang ini akan segera diproses untuk pencetakan Al-Qur'annya. Kalau misalkan Al-Qur'annya sudah jadi diproses, sudah jadi prosesnya sudah jadi, nanti mungkin kita kasih dokumentasi. Siap. Terima kasih banyak. Cuman barangkali nih teman-teman pengen tahu kenapa sih dan apa sih wakaf Al-Qur'an dan tujuannya akan seperti apa. Barangkali pengen tahu nih teman-teman yang lain, bisa disampaikan sama Aherlan untuk menggugah selera beribadahnya teman-teman aja. Gitu, siapa tahu kan. Jadi wakaf Al-Qur'an itu disampaikan kepada tahfiz. Keuntungannya buat kita tuh apa sih sebenarnya? Kalau misalkan apa? Wakaf Al-Quran ini kita sampaikan ke para tahfiz penghafal Al-Quran, mungkin tujuannya satu, kita pengen untuk membumikan Al-Quran kalamullah gitu kan. Semakin banyak generasi penghafal Al-Quran, insya Allah mungkin semakin banyak apa amalan-amalan generasi-generasi penerus yang penghafal Al-Quran. Jadi Al-Quran tidak akan musnah gitu kan, memang itu udah janji Allah juga seperti itu gitu. Cuman kenapa kita juga programnya di wakaf Al-Quran, memang dari guru-guru saya juga gitu kan, manfaat dari wakaf Al-Quran tersebut, ketika kita mewakafkan Al-Quran, Al-Quran tersebut diwakafkan kepada anak tahfiz penghafal Al-Quran, maka pahalanya itu akan terus mengalir, akan terus mengalir kepada si pewakaf dan yang menggunakan Al-Quran tersebut gitu. Jadi pahalanya terus mengalir, ayat per ayat, huruf per huruf yang dibaca, insya Allah akan terus mengalir. Dan bahkan ketika Al-Quran tersebut rusak pun gitu kan, karena si penghafal Al-Quran udah memahami isinya, udah tahu, udah hafal Al-Qurannya, ketika dia mengamalkannya untuk mengajarkan ke yang lainnya, insya Allah itu akan menjadi pahala yang berkelanjutan, insya Allah. Jadi intinya kenapa mengambil opsi mewakafkan Al-Qur'an ketika anak tahfiz tersebut atau penghafal Al-Qur'an sudah memahami isi dari maknanya Al-Qur'an, kemudian dia punya murid, diamalkan kepada muridnya, itu akan terus-menerus, sehingga ya insya Allah amal ibadah kita juga tetap berjalan melalui dari Qur'an tersebut gitu teman-teman. Ya semoga ridho kita semua dalam kehidupan lebih baik, dan ridho dari Allah menyertai kita untuk selalu terberkati gitu. Amin. Ya teman-teman, ya video pendek sejenak semoga punya makna, semoga video ini berfaedah, semoga tontonan ini menjadi tuntunan. Terima kasih sudah mau menonton, menyempatkan pelepotan kurang ini sudah mau menyempatkan membuang kuotanya, semoga dilimpahkan selalu kuotanya dan dilancarkan segala providernya. See you next my video. Bang Jay Story. Assalamualaikum. Dadah.